prinsipnya adalah masalah sampah harus diselesaikan di rumah masing-masing. Kalaupun tidak, kita tuntaskan di TPS, karena kita punya sekitar 150 TPS. Nah, dengan berbagai metode jenis sampah yang ada di wilayah. Kalau organik mungkin bisa aja dengan black powder fly atau lain. Nah, tapi kalau yang memang sampah-sampah residu itu teknologi yang saat ini sepengetahuan kami memang hanya insinerator. Nah, ini salah satu teknologi yang dikembangkan oleh lokal lah gitu ya, oleh bangsa Indonesia juga gitu. Jadi kami saat ini melihat metode ini, jadi kita lihat kapasitasnya, kemudian emisi udaranya, teknologinya, operator dan teknologinya lah intinya. Kalau memang ada kecocokan, meskipun ujungnya ya harga juga gitu ya, kalau kita dapat hibah mah ya alhamdulillah weh gitu. Jadi tetap kita pemilahan harus terus dilakukan, karena bagaimanapun kita harus itu jadi satu budaya memilah sampah, karena tetap kesini itu nanti tinggal residunya. Katakanlah dari 100% sampah, 60% organiknya, kemudian 30% non organik, 10% residu. Tapi tadi meskipun organik itu diolah juga dengan teknologi, pasti ada residu juga. Nah, bisa termasuk dengan 10% tadi itu terselesaikan juga dengan teknologi yang ada ini. Jadi harapannya semakin sedikit sekali, bahkan mungkin nggak perlu kita harus butuh TPA gitu, karena selesai sampah semua di hulunya.